أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا نعمتك واشرح علينا من خزائن رحمتك يا رحمن الرحيم. واشهد ان لا اله الا انت يا رب العالمين. ولا تامن الثاني يوم قيامة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan mati kamu sebagai seorang Islam. Ayahanda dan bunda, muslimin dan muslimat, tuan haji, puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, seluruh jawatankuasa Masjid Ar-Rahimah dan seluruhnya, muslimin dan muslimat, ayahanda dan bunda yang saya kasihi lagi saya muliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, inayah, limpah kurnia, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dapat sama-sama kita pada hari ini, alhamdulillah, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tersilap langkah, terkadang mungkin kita jatuh rebah, dan mungkin tak kala itu juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi sudi pandang kita, walaupun mungkin kita terjatuh ke dalam lubang yang sama, dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang lebih luas melebihi segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi sudi memberikan peluang dan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita dihidupkan kembali. Dan pada hari ini dapat lagi kita sama-sama hadir ke rumah Allah, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada mereka yang duyufur rahmah, yang dijemput oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita juga bakal menjadi seperti mana jejak langkah mereka, insya-Allah. Dan pada hari ini, ala kulli hal, kita bersyukur kehadrat Allah, masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita satu nikmat yang lebih istimewa daripada segala-galanya yang ada, yang tidak boleh ditukar ganti dengan wang ringgit dan sebagainya. Itulah nikmat yang paling mahal dalam dunia ini, nikmat iman dan juga Islam, tuan-tuan, yang perlu kita zahirkan kesyukuran kepada Allah dengan kita mengerjakan segala yang Allah Ta'ala suruh, dan kita tinggalkan segala tegahan Allah. Itulah yang disebutkan sebagai taqwa. Jadi sebab itu, satu orang yang dia mungkin dilihat di mata kasar manusia, dia tidak mempunyai walau satu apa pun di atas muka bumi ini, tetapi bila mana dahinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang paling kaya di sisi Allah.
Namun bagi orang yang mungkin memiliki segala-galanya di atas muka bumi ini, semua kenikmatan mungkin dia pernah rasai, semua tempat mungkin pernah dia jelajahi, tetapi dahinya mungkin tidak sujud kepada Allah, maka dia menjadi orang yang jauh dan miskin di sisi Allah Subhanahu wa taala. No? Jadi sebab itu walaupun kita susah macam mana sekalipun, sebagai orang yang mendapat nikmat iman dan juga Islam daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sewajarnya kita bersyukur kehadrat Allah atas apa yang kita miliki pada hari ini. No? Jangan kita terlalu cemburu kepada orang lain dengan kemewahan fizikal dan sebagainya, kerana kita juga mempunyai satu perkara yang cukup mahal, iaitulah iman dan juga Islam. Ala kulli hal, pada pagi ini insya-Allah kita meneruskan agenda kita. Saya pun lama dah tak main Masjid Rahimah ni. Subhanallah, rindu dekat jemaah. Hari tu bulan Ramadan pun terpaksa balik awal. Biasanya saya dah janji awal dah, tapi insya-Allah pada hari ini Allah Taala pertemukan kita. Sekejap lagi nak pergi Melaka pula tuan-tuan. Minta doa lah insya-Allah. Baik. Kita nak tengok dalam satu kitab yang subhanallah cukup-cukup baik untuk kita sama-sama hayati, kitab Lu'lu' lil Mu'minin, permata bagi orang beriman, yang mana banyak dihimpunkan hadis Nabi SAW tentang kehidupan seharian kita. Ada yang menceritakan bab bagaimana kita bermuamalah berurusan dengan orang muka Islam, ada bab bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi SAW, ada bab jiran dan sebagainya. Dan insyaAllah pada pagi ini kita nak tengok di antara satu hak yang mana Allah SWT memberikan satu amanah yang perlu kita galas, iaitulah yang perlu kita tunaikan. Ada antara hak-hak yang kita wajib tunaikan. Antaranya hak kita ni ada dua lah, sebagaimana kita maklum, hak kepada Allah dan juga sesama manusia. Hablum minannas wa hablum minallah. Adapun hak kepada Allah ialah kita beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan Allah. Ini hak kita wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. No? Jadi sebab itu siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah tidak menunaikan haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ni dia mai ikut banyak cabang. No? Ada syirik khafi, ada syirik jali. No? Jadi sebab itu jagalah percakapan kita seharian. Jagalah tindak tanduk kita seharian. Takut-takut kita termasuk dalam kalangan orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lisan kita tak sengaja tersebut, ataupun mungkin niat kita tak ada, tapi biasa lisan kita seolah-olah macam menunjukkan ke jalan itu. Jadi kena jaga baik-baik. Kalau boleh berlatihlah kita pada hari ini. Biasakan anak isteri kita di rumah dengan jalan kita nak dekatkan diri kepada Allah, kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan sekecil-kecil perkara. Kita ajar anak kita contoh paling mudahlah, guru saya pernah sebut. Anak makan kenyang, contoh. Kita pun lepas habis makan tu kita tanya dia, siapa sedap tak makanan hari ni? Dia pun kata sedap ya. Siapa bagi sedap? Maklah masak, mak bagi sedap. Hari ni tukar, sebut Allah bagi sedap. Contoh. Nak bagi budak tu belajar tuan-tuan. No? Hari ni seronok tak pergi sekolah? Seronok. Siapa bagi seronok? Cikgu. Dia faham cikgu dulu. Kita nak ubah percakapan daripada makhluk ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita nak ajar anak-anak kita pada hari ni, kita juga terutamanya. Sebut dah, siapa bagi seronok? Allah bagi seronok. Siapa bagi kenyang? Allah bagi kenyang. Siapa boleh bagi kita bangun hari ni? Bukan jam loceng tuan-tuan, bukan telefon. Allah yang bangunkan kita. Anak kita nak sebut percakapan Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah. Sebab apa? Dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala menggunakan qaulan ni pada tiga benar, tiga tempat. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima. Dan tiga-tiga ini berbeza tuan-tuan. No? Jadi sebab itu hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak yang lain adalah bila mana kepada sesama manusia yang selain daripada Allah, dia ada kepada diri sendiri. Hak kepada diri sendiri, misalnya kerehatan tubuh badan, makan dan minum. Jadi banyak dan pelbagai lagi. Kemudian hak kepada keluarga, nafkah dan sebagainya. Dan
jiran yang ketiganya. Ini kita nak highlight pada hari ini insya-Allah nah dalam kitab Lu'lu' lil Mukmin. Dan yang keempatnya hak kepada sahabat. Dan juga disebutkan oleh para alim ulama hak kepada alam sekitar. Yang inilah makhluk yang juga ada di muka bumi selain daripada manusia, kepada tumbuhan, kepada haiwan dan sebagainya. Sebab apa? Pernah Nabi SAW menyatakan ada satu orang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walhasil daripada apa? Sebab dia kurung kucing, tak bagi kucing tu makan sehingga mati, tuan-tuan. Ha, nampak simple lah. Suka-suka je kurung, tak bagi makan sampai kan mati, tuan-tuan. Allah Taala masukkan dalam neraka, tuan-tuan. Ha, jadi sebab itu satu orang pula dalam kalangan Bani Israel, Nabi SAW sebut dia ni jalan musafir-musafir tekak kering, tuan-tuan. Apa yang berlaku, dia nampak satu perigi, dia pun turun dalam perigi tu minum kenyang-kenyang. Bila dia naik panjat balik daripada perigi tu, dia tengok anjing tu duduk jelil lidah, duduk jilat batu, tuan-tuan, menunjukkan bahawa anjing tu pun dahaga, tapi dia nak turun tak boleh. Lalu apa yang berlaku, hamba Allah Ta'ala ni pun turun balik. Disebutkan dalam riwayat dia gigit dengan kasut dia air tu, dia panjat naik balik bagi, tuan-tuan, kepada anjing tu minum, tuan-tuan. Dan dengan sebab itu kata Nabi SAW, sebab perbuatan dia tersebut, Allah Ta'ala ampunkan dosanya masuk dalam syurga. Nah, tu tuan-tuan, buat baik tu, ihsan kepada binatang. Ha, jangan buat main, tuan-tuan, tengok anjing ni geram baling batu, dah tak boleh, tuan-tuan. Kalau nak bunuh pun dia ada kaedahnya, ataupun haiwan-haiwan yang liar ni, burung gagak dan sebagainya. Jadi ulama bahas panjang di situ. Baik, adapun hak kepada jiran, pada menyatakan jiran yang tidak baik dalam kitab Lu'lu' lil Mukmin. Kita bukan nak tengok salah orang, tuan-tuan. Tak. Kita nak mengaji hari ni untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati kita. Kalau semalam kalau tuan-tuan mengikuti tanyalah ustaz di Bismillah, kita pada mensyarahkan, membicarakan topik adab pembaca Al-Quran. Dan sebelum bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ashraf Ayub. Dan sebelum tu hari yang sebelumnya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Mat Isa Daraman membicarakan topik tentang hidup cara Islam, tuan-tuan. Jadi syarah banyak, kalau tuan-tuan tengoklah syarah panjang, subhanallah, dua-dua mantap-mantap. Antara yang diperkatakan di dalam bab adab pembaca Al-Quran, kita duk ulang balik benda-benda yang lama belajar dulu. Bukan apa, sebab satu orang yang dia mempunyai walau sejuta ilmu dalam diri dia, tetapi dia tidak mempunyai adab, maka hilanglah keberkatan ilmunya. Nah, ni kata ulama, rugi lah. Mengaji cukup pandai, macam-macam boleh sebut syarah itu ini, tiba-tiba adab tak ada, tuan-tuan. No? Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ni dia tak suka. Sebab rugi, tidak ada adab. Sebab itu dengan Quran sendiri misalnya semalam disebutkan, cara nak letak susun Quran di rak pun ada cara, tuan-tuan. No? Jangan duk letak benda lain selain daripada yang selayaknya dengan Quran. Kalau Quran duk atas Quran pun kena tengok juga Quran yang kena duk atas Quran tu. Jangan Quran hak lebih dia punya tulisan Melayu dia berbanding tulisan Arab dia. Pu tengok betul macam itu, ulama minta tolong kepada kita. Sebab apa? Nak jaga kepada hak Quran tersebut. Ha, no? Jadi sebab itu banyak lagi lah dibicarakan, subhanallah, bab baca doa, kemudian apa lagi, junjung Quran, walaupun dia menjadi satu adat. Apakah ia salah kalau kita nak amalkan? Tidak. Dia ada antara adat versus ibadat. Jadi sama-sama lah insyaAllah, kalau tak sempat tengok akan datang mungkin dah lagi lah, tuan-tuan, biar tahu, jangan keliru. Tagline dia tu insyaAllah. Nah, baik, habis pada menyatakan jiran yang tidak baik. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, mafhumnya, bukanlah sifat orang yang beriman sejati itu siapa yang kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan berlapar. No? Hadis riwayat Bukhari, Tabrani, Hakim dan juga Al-Khatib. Baik. Jiran kata ulama diumpamakan sebagai saudara yang tinggal sebelah menyebelah rumah kita. No? Dan bila mana dia bukan seorang Islam, maka ia hanya mempunyai satu hak ke atas kita.
Nah, kalau dia musyrik, dia bukan Islam, dia hanya mempunyai satu hak kepada kita. Adapun bila mana dia seorang jiran tetangga yang beragama Islam, maka patut padanlah dia mempunyai tiga hak ke atas diri kita. Ha, tiga lah, banyak. Nah, ulama menyatakan bahawa jiran itu adalah siapa? Baik, kalau kita tengok definisi jiran, dalam jumhur ulama mazhab Syafi'i sepakat bahawa jiran ini nak mudah faham, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Datang pula ulama yang mutaakhirin menyebutkan 40 atas, 40 bawah. Ha, settle tuan-tuan. Kalau 40 kali dengan 1 2 3 4 5 6. 6 darab 4 240 tuan-tuan. Buah rumah keliling kita. Adapun ada sebahagian kecil pandangan ulama menyatakan bahawa selagi mana kita boleh gapai, boleh capai seberapa ramai lagi rumah yang kita boleh capai, maka selagi itulah ia dikira sebagai jiran kita dalam satu kawasan ataupun daerah. Tuan-tuan, ni punya dahsyat kita punya definisi ataupun takrifan ulama tentang jiran ni tuan-tuan. Sebab apa? Ia merupakan amanah dan tanggungjawab ke atas jiran tersebut. Bayangkan pula bagaimana seorang pemimpin yang nak cover satu negara tuan-tuan, yang nak cover satu yang di bawah pimpinan dia. Nah, jadi kita nak sebut nanti hak jiran ni. Nah, sebab tu hak jiran, hak pemimpin mana lagi besar tuan-tuan? Hak pemimpin lagi besar. Adapun walau satu rumah yang di dalamnya tidak solat dan dia tidak pernah mengambil tahu akan ehwal orang tersebut, maka berdosalah seorang pemimpin tersebut. Berat tuan-tuan, bukan senang. Seorang ayah bila mana tak pernah ambil tahu anak dia semayang ke tak semayang, pi mana dengan siapa, buat apa, tak nak ambil tahu, maka dia akan ditanya kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat tuan-tuan, tu pemimpin tu. Dia akan ditanya dengan apa yang dipimpin. Bayangkan kalau satu negara nak jaga, satu dunia nak jaga, lagi banyak tuan-tuan. Jadi sebab itu satu orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang tanya, ya Rasulullah, tak ada ke apa-apa jawatan yang kau boleh bagi pada aku? Kecil pun jadilah. Minta tuan-tuan. Lalu apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kamu pasti tidak akan mampu untuk menggalasnya kerana besarnya, beratnya hisab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, walau sekecil-kecil. No? Jadi sebab tu mari sama-sama kita muhasabah diri kita. Mungkin macam saya sebagai seorang anak kepada ibu saya, sebagai seorang suami kepada isteri saya, sebagai seorang ayah kepada anak saya yang masih kecil, dan tuan-tuan mungkin juga sedemikian rupa. Maka mari sama-sama saya ajak diri saya dan tuan-tuan, sama-sama kita muhasabah diri kita. Takut-takut bila di depan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh jawab soalan ataupun saling dakwa mendakwa kepada orang yang kita sayang di atas dunia dulu tuan-tuan. No, takut. No? Ayah bila jumpa anak cari macam tembaga tuan-tuan. Ih, nak mengaku tak anak aku. Pasal aku duk berasa macam tak tunai tanggungjawab dulu. Takut, lari tuan-tuan. Takut. Suami jumpa isteri. Ha, kacau dah kata. Aku duk elok nak boleh masuk syurga, dia pula madu dakwa aku. Ha, lari tuan-tuan. Allahuakbar. No, tengok dalam surah Waqi'ah tuan-tuan. Allahuakbar. Dan surah Al-Hajj pun ada juga nah, disebutkan. Baik, jadi sebab itu jiran disebutkan 40 kiri kanan depan belakang atas bawah nah, buah rumah. Baik, bukan orang tu, buah rumah tu nah. Baik, ada pun jiran yang mempunyai satu hak ke atas dirimu ialah jiran musyrik yang tidak ada sebarang hubungan kecuali hak kemanusiaan. Nah, dia ada satu hak sahaja, iaitu kita kena buat baik apa yang akan disebutkan nanti. Itu je, setakat satu tu je. Nah, ada pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Jibril alaihi salam berkali-kali turun bagi tahu kepada aku tentang hak jiran ni, seolah-olah macam benda tu macam bagi aku macam sekali pun dah cukup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berkali-kali menunjukkan seolah-olah macam mereka ini berhak mewarisi harta pusaka tuan-tuan. Sampai tahap macam tu, sampai seolah macam depa ni waris kepada aku. Contoh bab jiran ah. Ha, tu punya dahsyat tuan-tuan. Sedangkan mai beritahu sekali pun cukup lah, tapi ni mai banyak kali, seolah-olah macam menunjukkan betapa peri pentingnya hak kejiranan tu tuan-tuan. Jadi sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia kena buat baik kepada jiran dia.
memuliakan tetamunya. Falyakun khairan aw liyasmut, bercakap baik ataupun dia diam. Nabi rangkumkan sekali ketiga-tiga benda ini dalam satu elemen. Tuan, sebab apa tiga-tiga benda ni kena ada? Sebab dia berkait rapat dengan orang lain. No, jadi sebab itu biasalah ibu-ibu sekalian, kita duduk dalam masyarakat berjiran ni terkadang ada juga termengumpat orang, ada juga tercerita pasal anak orang. Biasalah, bumi mana tidak ditimpa hujan. No, tu pepatah Melayu sebut gitulah. No, baik. Adapun jiran yang musyrik, dia hanya mempunyai satu hak sahaja kepada kita. Adapun jiran yang mempunyai dua hak. No, yang ada dua hak siapa? Jiran yang Muslim dan kemanusiaan. No, dia Islam dan dia tidak mempunyai hubungan adik-beradik dengan kita ataupun dipanggil sebagai kerabat. No. Adapun yang mempunyai tiga hak adalah dia bukan sekadar jiran, bahkan dia Muslim dan berkerabat dengan kita. Ha, no? Saudara kita, adik kita, abang kita duduk sebelah menyebelah rumah. Ha, kalau kita biasa di kampung dulu, biasa rumah, bila tanah mak ayah kita bahagi seorang sikit, maka abang dapat belah tengah, dapat besar sikit lah. Adik duduk belah tepi, yang sulung sekali, yang bongsu sekali duduk belakang, dipakat duduk dekat-dekat semua. Maka mempunyai tiga hak ke atas diri jiran dia sebab adik-beradik. No? Jadi sebab itu, kalau mempunyai tiga hak, maka besarlah peranan ataupun tanggungjawab hak jirannya kepada jiran yang lain. Subhanallah. No? Jangan kita rasa macam alah dia bukan Islam pun, jangan duk buat peduli sangatlah. Tak boleh. Dia tetap kena jaga juga. Sebab contoh dulu ada kes jiran anjing dia menyalak terlalu kuat. Jadi bila menyalak terlalu kuat, jiran tu sendiri mat bagi tahu main sesori, tuan. Dia kata saya minta maaf lah, dia kata sebab anjing saya ni dia baru lagi, dia kata. Baru lagi dia bunyi kuat sangat. Kan duk sebelah tu. Bunyi kuat sangat, tak apalah nanti saya try lah tengok cari anjing yang seluruh sikit, dia kata. Berlaku tu kan. Subhanallah, ini satu akhlak yang cukup baik. Sebab apa? Hak jiran, dia pun lebih tahu tu kan. Maka lebih penting, lebih layak kita mengetahui akan peranan jiran berbanding dia yang non-Muslim tu kan. No? Sebab itulah pengarang menyebutkan memberi makan kepada jiran merupakan perintah yang dituntut dan wasiat syar'i supaya memuliakan jiran adalah masyhur dengan banyak dalil sama ada Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. No. Baik. Kisah yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi setiap kali diganggu oleh seorang wanita Yahudi. Sebahagian menyatakan bahawa kisah ini dhaif, sebahagian kata palsu dan sebagainya, dan saya dengar sendiri daripada guru saya menyatakan kisah ini ada masalah dengan perawi, tetapi masih lagi boleh disandarkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku? Biasa kita dengar kan kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali bila mana lalu di hadapan rumah wanita tersebut, makcik ni Yahudi ni tua ni, dia letakkan kayu dan juga paku besi macam-macam lah yang menghalang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak lalu. Sebab apa? Nabi selalu guna lorong tu. Dia letak batu, dia letak najis, dia letak kayu yang ada duri sehingga luka kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lah duduk tempat Nabi, tuan-tuan, apa nak buat? Tak cukup ambil cangkul, cangkul ke tepi, tuan-tuan. Kita cangkul pergi letak rumah jiran tu balik, tuan-tuan. Bukan kita sini lah, kita di tempat lain. Sebab marah kita. Kalau lumrah hidup manusia biasa dia akan marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika Nabi lalu-lalu balik tengok, apa pasal hari ni tak ada? Kan? Biasa ada. Kan? Cari pula tu. Kan? Kalau kita tak cari, alhamdulillah mati dah kot. Kan? Nauzubillah min zalik. Kan? Tapi ni sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Nama Allah Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana, sebab nak menghargai betapa Nabi ini terlalu berat sungguh, rasa teringin nak hidayah sungguh Nabi kepada umat. Ha tu sampai ke Allah sanakan nama Ar-Rauf dan Ar-Rahim bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tak ada, tuan-tuan, istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
punya sayang tuan-tuan. No, jadi sebab itu bila mana tengok tak ada hari ni, Nabi pi cari tuan-tuan. Pi cari wanita Yahudi tersebut. Bukan setakat cari, sebagai riwayat menyebutkan Nabi balik rumah bawa sedikit makanan, Nabi masak sendiri. Makanan yang ada sebut manis. Nabi suka makanan manis juga, tapi jangan manis sangatlah tuan-tuan. Nabi bawa pi rumah wanita tersebut. Masuk-masuk tengok dia sedang dalam keadaan sakit tuan-tuan. Allah, apa yang Nabi buat? Nabi bagi kepada dia makanan tersebut. Nabi dekat kepada dia, kata wanita tersebut, wahai Muhammad, bukankah aku selalu sakitkan kepada kamu, buat macam-macam kepada kamu selama ini, kenapa kamu datang buat baik dengan aku? Apa yang kamu nak wahai Muhammad? Tu ada ego lagi tu, duduk sakit dah pun. Lalu apa jawab Nabi SAW? Nabi senyum, Nabi kata, aku tak nak apa pun, aku nak kamu ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu je harapan aku yang pertama dan selama-lamanya. Tuan-tuan, menangis makcik tersebut mengucap dua kalimah syahadah masuk Islam tuan-tuan. Akhlak Nabi SAW. No? Jadi sebab itu mungkin disebabkan kekurangan akhlak kita yang baik, ataupun saya sendiri menyebabkan makin ramai orang yang Islam makin jauh daripada Islam sebab salah saya, kurang pandang. Mungkin dia lama dah tak sujud pada Allah. Jiran kita, kita pun pergi bagi salam, bawa lah kuih sikit, bengkang ubi ke, bawa lah apa-apa kuih ke, bihun ke, sedangkan dia selalu buat jahat pada kita. Dia pun heran, pelik dia ni kan, buat apa datang ni? Saya main nak jumpa saudara saya. Contoh ni, saya bagi contoh, saudara aku bukan saudara hang, aku orang Perak, orang KL lah. Contoh lah, awaklah saudara saya. Bila kita buat macam tu, kita telah menghadirkan satu suasana yang akan menyebabkan putus hubungan kejiranan antara kita dengan jiran yang lain. Sebab apa? Menghadirkan satu prasangka yang tidak elok kepada diri kita sendiri. Ya, mungkin kita mampu melebihi jiran kita, tetapi lupakah kita kepada sabdaan Nabi SAW kepada Abu Zar, ya Abu Zar, bila mana kamu masak sesuatu makanan yang berkuah, maka lebihkanlah airnya. Dan jangan kamu lupa kepada jiran kamu. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sebagian lain menyebutkan bila mana kamu masak sesuatu makanan dan baunya sampai kepada rumah jiran, wajib kamu bagi dia makan sikit. Wajib entah. Kita tunggu biasa bulan Ramadan ya tuan-tuan. Biasalah kan. Kadang pula bagi kat bulan Ramadan tu, dia hantar terpawai kosong air balik tuan. Oh, kacau. Bubuhlah sikit kan. Kopok-kopok apa kan. Balas balik. Ni bagi terpawai kosong balik. Mungkin tak mampu kot kita sangka. Dan bila kita dapat macam tu, kita pun jangan sangka buruk. Mungkin dia tak mampu betul. Tapi biasa yang disebutkan ni, kita mungkin mampu. Anak kita mungkin pakai barangan mewah, duk pergi main badminton. Ni cukup takut. Kawan elok-elok. Anak dia duduk zikir, duduk selawat. Saya minta pun duduk selawat. Daripada selawat tukar jadi perkataan lain tuan-tuan. Sebab apa? Dia tengok kawan-kawan dia ataupun anak jiran dia semua, mewah, dahsyat. Semalam jam Casio, hari ni jam pun pula, Rado pula. Macam-macam lah. Barang mainan dan sebagainya. Sebab itu jiran yang baik, dia tidak akan membiarkan anak jirannya dalam keadaan terus-terusan. Anak dia pun datang, abah, daripada semalam Alung duduk tengok abah duduk menung kat tingkap ni, abah tengok apa? Tu duduk tengok tu kulit durian kat luar tu. Tuan-tuan, jiran tu terliur dia. Allah. Tak pernah kita nak tanya, assalamualaikum ji, ji makan durian? Ada banyak saya beli daripada Batu Kurau, ji nak sikit? Pi tanya tuan-tuan. Tu bahasa mudah nak faham gitulah. Sebab apa hak jiran tuan-tuan? Dalam bau kuat, senawa kuat. Nah, ini jiran aku sebelah ni. Bau durian. Semayang sebelum main jiran kita. Ini merupakan satu isyarat bahawa menjadi kewajipan jiran yang senang mengambil tahu akan perihal jirannya yang lain. No? Baik. Sebab itu kita masuk pada menyatakan hak kejiranan yang mesti dan wajib ditunaikan. Baik, ada empat tuan-tuan kata ulama. Sabit dengan bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama sekali, apabila mereka memerlukan bantuan, maka bantulah. Bila mana mereka memerlukan bantuan, maka bantulah.
Dan yang keduanya, bila mana mereka mahu meminjam, maka berilah pinjam. Baik, kata guru saya menyebutkan, kalau nak bagi pinjam, maka tengoklah akan kewajaran pinjaman tersebut. Sebab apa? Di zaman yang mutakhir inilah, kita tengok biasa orang yang bagi pinjam lebih teruk daripada orang yang meminjam. Bukan teruk macam mana, teruk bab nak minta balik tu. Berlaku dah hari ni, berlaku. Seolah-olah kita merintih dan merayu-rayu macam sehingga memudaratkan diri kita sendiri. Sampai tahap malu pun tak. Nah, sebab tu nak bagi pinjam pun kena tengok keadaan juga tuan-tuan. Sebab tu saya masa jumpa dengan Datuk Ustaz Kazim baru-baru ni, dia pernah cerita dengan kami lah, yang Na'i ni kan. Dia kata ada satu orang abang ni, dia nak datang minta pinjam kat saya duit. Ha, duduk kat Barakah jugalah. Lalu dia kata, "Assalamualaikum Ustaz. Nak minta RM150. Nak beli susu anak dengan beras di rumah." Dia beritahu macam tu. Kemudian apa yang berlaku? Ustaz Kazim kata, "Sungguh kan ni bang? Sungguh." Dia pun kenal lah orang tu. "Tunggu Ustaz lah bang, saya pakai baju Ustaz." Dia kata, "Eh Ustaz nak pergi mana?" "Ha, kata nak beli beras dengan susu. Jom tunjuk. Saya nak bawa pergi kedai." Tuan-tuan, dia kata, "Tak payah Ustaz. Ustaz bagi duit je kat saya. Saya nak duit." "Lah tadi hang kata nak makanan." Tuan-tuan, cerdik tak Ustaz Kazim? Cerdik. Sebab dia kata tadi nak beras dengan susu. "Jom kita pergi kedai pergi beli." Ha, tuan-tuan, dia kata, "Tak apalah Ustaz. Kalau tak mau bagi duit, tak payah. Saya pergi minta orang lain." Rupa-rupanya dia nak pi buat muka-muka dengan duit tu, tuan-tuan. Nampak? Ha, tu cara tu, tuan-tuan. "Assalamualaikum bang, saya lapar ni bang, 3 hari tak makan." Kita pun duduk di kedai makan. 3 hari tak makan. "Habis tu nak apa ni?" "Saya lapar tu nak makan." "Mari duduk kita makan." "Order, nak order apa?" "Tak mau tuan, saya nak duit." "Hai, tadi nak makan. Ni nak duit pula." Ha, tuan-tuan lah, kena tengok sama. Sebab takut-takut bila mana kita terlalu mudah memberi pinjam ataupun bantu orang, menyebabkan dia semakin memudaratkan diri dia. Dia boleh kerja, tapi sebab kita banyak sangat duk bagi, dia bahasa orang kampung saya mua kan. Maka dia menjadi semakin malas dan terus malas. No? Islam tak ajar begitu tuan-tuan. Bayangkan satu orang lelaki datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya dah lama tak makan, boleh tak bagi kepada saya sedikit bantuan?" Nabi sebut, "Kamu ada anak, kamu ada isteri?" "Ada." Apa yang berlaku? Nabi kata, "Kamu balik di rumah kamu, cuba kamu cari, fikir tengok, kok ada satu barang yang mungkin boleh bagi manfaat kepada kamu untuk kamu guna." Lalu dia pun duk fikir, dia balik rumah, dia bawa kapak dengan satu tali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa datang jumpa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku? Nabi sebut, "Daripada kamu dengan hasil kerja kamu, titik peluh diri kamu sendiri, cari makanan untuk kamu dan juga anak isteri kamu, itu lebih Allah cintai, Allah sukai berbanding kamu meminta-minta kepada orang." Start daripada hari itu, tak nampak dah lelaki tersebut minta-minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang lain pun tak nampak. Sebab apa? Nabi tahu dia ni mampu, dia ni boleh. Kena bagi semangat, motivasi kepada dia. Nah, itu cara tuan-tuan. Subhanallah, tu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan duk kaji sangat-sangatlah, takut kadang-kadang tanya banyak aji, nak tak mau bagi tak payahlah. Takut juga kan. Dan yang ketiganya, bila mana mereka kesempitan, maka berilah bantuan serta berbuat baiklah kepada mereka. Tengok ulama sebut apa? Bila mana mereka kesempitan, bagi bantuan, dan bukan setakat bantu, berbuat baiklah kepada mereka selepas itu. Sebab biasa lumrah kita nak bantu orang. Kadang-kadang kita mungkin ikhlas tu ialah antara kita dengan Allah Ta'ala. Nak buat baik tu susah sikit. Dia jadi macam hati tu tak sedap. "Oh dia ni yang minta kat aku, dia pula terlepas duk minta." Bagi bukan tak bagi, tapi jadi tak sedap pasal duk rajin minta sangat. Dia jadi tak seronok. Sebab apa? Dia jadi ada perasaan tu dalam hati kita. No? Sebab tu kena buat baik, kata ulama. No? Dan yang keempat, yang terakhirnya, bila mana mereka mendapat sesuatu yang menggembirakan, maka ucaplah tahniah kepada mereka. No? Ucaplah tahniah kepada mereka. "Assalamualaikum puan." "Assalamualaikum." "Eh lama tak nampak tu lah. Datang ni nak ucap tahniah lah. Tengok anak cemerlang peperiksaan. Alhamdulillah. Untung untunglah engkau dapat anak baik, cerdik pula tu." Jiran ni jadi macam Allah, terharu dia. "Saya pun tumpang gembira lah ajar
atas kejayaan anak Ajah. Macam mana Ajah tahu? Tengok dia upload kat Facebook tadi. Oh, dahsyat tuan-tuan. Dengan anak dia friend, dengan mak dia tak friend. Pasal bergaduh punya pasal. Tapi sebab nak buang ego tu datang juga tuan-tuan. No? Dan yang keduanya, bila mana mereka ditimpa musibah, maka ucaplah takziah kepada mereka. No? Dengar cerita Haji Sakit tu yang mai datang nak ziarah ni. Ah, itulah. Allahuakbar, terima kasih lah mai. Aku selama duduk di sini ni seorang pun tak mai tengok. Itulah aku ni sebabnya bukan apa mai tengok. Duk berasa macam hang ni tak lama dah ni. Allah. Kawan baru keluar ICU masuk balik ICU tuan-tuan. Cuba kalau kita pi bawa benda yang menggembirakan orang. Tuan-tuan, kita biasa dengan orang sakit. Kenapa kita tak ambil peluang tu untuk kita jadikan ejen rahmatan lil alamin kepada dia? Pi jumpa orang sakit, jangan buat benda bagi dia susah lagi. Eh jimat, tahu tak? Aku dengar cerita anak hang gitu gini gini. Dia dah duduk pening lah migrain tuan-tuan. Lagi pening pula. Sebab itulah kalau kita tak boleh gembirakan orang, maka jangan kita sedihkan orang. Mulut kita jaga betul-betul. Nah, jadi sebab itu pi bagi tahu kepada orang yang sakit, Allah sayang. Sikit je ni tak ada apa. Kita bagi dia harapan. Bagi dia harapan. Ataupun kita tahu benda-benda yang menggembirakan hati dan yang lain, sebut pada dia. Dengan cara itu akan hadir perasaan mahabbah antara kita dengan dia tuan-tuan. Nah, selain daripada mampu untuk memberi sedikitlah penawar kepada kan macam ayah kan, anak ni kalau sakit kena luka apa sebagainya, macam ayah saya dia buat agak dulu. Mana nak tengok luka kat mana? Dia buat puh hilang, puh hilang. Jadi kita yang sakit tu jadi macam oh lega. Sebab tu peranan ayah tu. Jiran pun begitulah. Tak ada apa ni, sikit je ni, insya-Allah lega ni, saya balik nanti lega ni. Balik-balik lega sungguh tu kan. Mulut mesin kita, subhanallah. Nah, jadi sebab itu. Nah, habis antara empat hak kejiranan kepada jiran yang lain. Adapun insya-Allah saya tutup dengan sebuah kisah tuan-tuan. Ada satu kisah yang berlaku. Seorang tabi'in, dia nak jual rumah dia. Satu kisah, tabi'in ni dia nak jual rumah. Lalu dia pun lelong lah, tulis kat satu papan iklan, tampal di mata jalan. Dan satu hari subhanallah, ada satu orang pembeli berminat nak beli rumah dia. Lebih kurang dalam 50 ribu dirham begitulah. Lalu pembeli tu datang, assalamualaikum tuan, benarkah tuan nak jual rumah ni? Ya, saya nak jual rumah. 50 ribu, ya 50 ribu. Tapi sekejap sebelum tu, suka untuk saya beritahu kepada tuan lah yang nak beli ni, tuan nak beli rumah saya ataupun nak beli sekali dengan jiran saya? Hai, dia kata pelik, tak pernah orang jual jiran ni. Ini apa jarang-jarang berlaku. Macam cerita Prem disebut, jarang-jarang berlaku. Pertama dan selamanya dia kata. Lalu apa yang berlaku? Kalau nak beli rumah saya 50 ribu, tapi kalau nak beli sekali dengan jiran saya 100 ribu. Hai, lagi pelik dia kata. Apa yang berlaku? Rupa-rupanya dia pun sebut, siapa yang tak mau jual jiran dia yang baik, yang setiap kali aku susah, dialah orang pertama yang akan bantu aku ringankan kesusahan aku. Siapa yang tak nak jual jiran dia yang bila mana aku ni mungkin pernah buat kasar kepada dia, lalu dia layan, tetap layan aku dengan baik walaupun aku buat macam-macam kepada dia. Siapa yang tak nak jual jiran macam ni? Lalu kata si pembeli tersebut, rumah dia yang mana satu tu ada 3 buah rumah tak ni. Lalu hamba Allah Ta'ala tersebut, dua hak belah kanan tu, tuan-tuan, dia kata hang tunggu sah. Hak yang pembeli ni, dia tinggal kawan ni, dia pi rumah jiran tu, assalamualaikum tuan, saya dengar cerita tuan begitu begini, tuan ambil 100 ribu ni, boleh tak tuan jangan pindah sebab saya bakal jadi jiran baru tuan. Dia bukan rasuah, dia bagi hadiah. Boleh tak saya ni bakal pembeli rumah sebelah ni, dia nak jual, saya akan hidup berjiran dengan tuan. Boleh tak jiran tuan ni jangan pergi mana-mana, saya nak duduk jiran dengan orang yang baik macam tuan. Subhanallah tuan-tuan, ni disebutkan makna jiran yang baik tuan-tuan. Kalau lah dia boleh buat macam tu, saya pun kaya lah orang tuan-tuan. Jiran saya semua baik-baik tuan-tuan. Kaya lama pekat jual. Subhanallah. Nah, jadi sebab itu mari sama-sama kita renung dan muhasabah ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama jernihkan kembali mungkin apa yang keruh. Kita mungkin dapat buang ego kita, buat baik dengan sesama jiran kita. Sebab apa? Hablum minan nas. Kalau tak selesai, Allah Ta'ala tak ampun tuan-tuan. Dosa kita dengan Allah, ada pun kita mungkin pernah buat maksiat dan sebagainya. Kita
minta ampun, taubat dengan sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, insyaAllah Allah Ta'ala ampun. Adapun dosa kita dengan makhluk, belum tentu Allah Ta'ala ampun selagi mana kita sendiri tak minta ampun kepada makhluk tersebut. No? Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amal dan juga sampaikan. Demikian dapat saya sampaikan. Segala baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi sami'a alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أكبر الله منكم.